Dan pencampur ya. Apa namanya deh? Apa namanya? Reaktornya lah. Reaktornya. Ini masukkan ke sampelnya ya. Oh, seperti puyer gitu ya, Pak? Iya. Puyer bintang 7. Jadi yang itu tadi itu airnya tadi sampel dari yang tragisnya ini masih buatan Jerman. Serbu itu aja? Iya. Oh. Freezer. Belum dari sini ya. Belum dari Indonesia. Mudah-mudahan kotor itu bisa. Tuh, dikacau ya. Besinya udah kelihatan aja merah. Wah, hewan boleh banyak besinya juga. Udah kelihatan ya, Pak ya? Udah kelihatan. Mana mas? Besi yang merah itu besinya ya? Iya, yang merah itu besinya. Itu air kita ya? Iya. Kalau yang satu itu air aqua. Air aqua. Waduh, merah sih. Jadi kalau dia apa, dan besinya tidak banyak, dia lebih putih. Lebih putih, banyak jadi besinya. Yang diputar apa itu, Pak? Apa? Yang diputar itu nilainya. Hah? Nilainya. Nilainya. Nah, sekarang ini dengan ini harus sama. Lihat angkanya dengan yang matanya bagus mana? Iya, 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 pas itu. Ini dari berapa? 2,5 tuh, 2,5 tuh dia. Kalau ini benar sudah sama. Iya sudah sama tuh. 2,5 satunya apa, Pak? Nah. Satunya 2,5 apa, Pak? 2,5 ppm, ppm 4 per milin. Ppm. Iya. Ya. Jadi kok normalnya dia berapa? Normalnya kalau normalnya paling besar 1, kecil dari 1 lah, 1 lah. Satu maksimal ya? Nah, maksimal. Jadi kalau normalnya ya? Di sini. Nah, paling besar di sini. Normalnya. Nah, di sini kan jauh ini. Jauh ya, nggak sama merahnya. Iya, ini besinya 2,5 nih. Kalau ini sama, tuh. Apa nama alat ukurannya, Pak? Zat besi pada air ya. FE, makanya di ujungnya ada tulisan FE. Oh, FE, ferro ya, Pak. Ferro. Iya, iya. Bedanya. Ini apa? Seperti ini, Pak. Itu untuk mengukur pH, keasaman pH. Berarti keasamannya itu tadi apanya? Apanya ini? Apa namanya, Pak? Ukuran ini dimasukkan ke air ya? Iya, ke air. Air kita terus dia berubah warna ya? Iya. Mana cocoknya deh ini? 7 nyaris. Hah? Masih cocok lah, 7 nyaris. Nyaris ya. Dia ambang batas yang tertinggi ini. 7 ya. Iya, 7. Artinya, Pak? Artinya hampir kayak lebih dari 7 ini udah diolah. Ini itu nyaris sudah menyentuh air yang tidak baik gitu, Pak ya. Hampir nyaris di pH-nya ya. Tapi masih bisa di pH-nya ya. Iya, di pH-nya. Kalau besinya udah ini stick untuk pemeriksaan pH-nya, Pak ya. Ya. Kalau Yusuf tahu air kita sekarang ini ya. Iya. Ini ya, dia. Jadi nanti kita harus cari tahu lagi mana untuk ini ya, Pak ya. Iya.